Pak Moni sini. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Iya, kita bertemu kembali di TPU. Iya. Covid. Umum. Dulu ya. Dulu Covid, sekarang. Siap, di Jombang Ciputat Tangerang Selatan. Pak, jelang Ramadan beberapa hari ini nanti ke depan, bagaimana intensitas keberadaan pengunjung atau peziarah ke TPPU, TPU Jombang Ciputat Tangerang Selatan? Alhamdulillah, pada sore hari ini mungkin titik tertinggi ya, karena terakhir ya, minggu terakhir, para peziarah atau keluarga almarhum berkunjung ke TPU Jombang dengan intensitas yang cukup tinggi. Kedatangan motor atau mobil, kendaraan roda 4 itu tinggi sekali, mungkin dari pagi sampai sore hari ini ya, sekitar seribuan para peziarah mungkin yang hadir. Dan berjalan lancar walaupun ada rintik-rintik hujan. Berapa banyak sih Pak jumlah jumlah yang dimakamkan di TPU ini terakhir? Di Jombang ini terakhir yang ada itu 3.500 makam di TPU zona 1 ya. Di zona 2 itu sekitar 500 makam. Ada penambahan petugas tidak Pak membedaknya peziarah? Petugas tidak ada, kita masih tetap bisa tertanggulangi ya, dengan admin 2, pengelola 3, pengawas 1, alhamdulillah sudah cukup. Dominasi rata-rata memang dari luar kota ya Pak? Ya campur ya, Tangerang Selatan, dari DKI atau dari daerah ada. Nah, sarana fasilitas sekitar saat ini bagaimana untuk mendukung kenyamanan peziarah? Mendukung para peziarah, alhamdulillah dari dinas terkait sudah ada perbaikan kondok-kondok untuk menghadapi hari raya Idul Fitri, di mana para peziarah akan membludak nanti. Mudah-mudahan lancar untuk jalan yang dilalui. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mohon izin, kita di TPU Jombang Ciputat Tangerang Selatan Bapak. Iya. Mohon izin dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Lukman. Bersama Bapak? Bapak Iwan. Bapak Iwan tadi. Iya siap. Warga mana Bapak? Warga Jombang Rawalele. Oh sekitar ya? Iya sekitar. Pak, berziarah hari ini Pak ya di lokasi Pak ya? Iya. Siapa yang meninggal Bapak? Yang muda ada istri almarhum. Ibu Suminah. Kapan tuh Pak? 2019. Saat itu sakit apa beliau Pak? Dia ada riwayat jantung. Terus didiagnosa medis apa tuh Pak? Jantung, penyempitan jantung di rumah sakit harapan kita. Ada keterangan COVID gitu Pak? Tidak ada. Oh gitu. Murni. Pak, ini berarti udah 2 tahun yang lalu Pak ya? Iya. 2 tahun atau 3 tahun ya Pak? 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Bulan 10-19, 2019. Bagaimana Pak kesannya Pak? Ya kesannya ya kita tinggal menerima asal kita ridho. Insya Allah almarhumah itu saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sudah yang mendingan ridho aja. Amin. Apa sih doa yang untuk diterima, untuk bikin kesenangan almarhumah, hanya kecuali ridho kepadanya. Dan ini momen sebelum Ramadan, maksudnya bagaimana Pak? Ya, sebelum Ramadan, karena kita jarah, kalau orang bahasa Betawi, bahasa Jawa itu ruahan, kalau ini bulan Saban,
ini ada jatuh pada hari Minggu bulan Sya'ban terakhir. Semoga khususnya Jombang Kawalile dan umumnya ahli makom TPU Jemoral ini semoga amal ibadah terima Allah Subhanahu wa taala, diampun dosanya, diterima amal ibadah, ditempatkan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini doa itu untuk kebersamaan. Jadi ziarah bukan untuk keluarga tapi untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat khususnya di Jombang Rawalele ini. Pak, kesini tadi pakai motor apa mobil, Pak? Pakai motor, Pak. Nah, tadi jalanan bagaimana, Pak? Fasilitas? Kalau jalanan saat ini alhamdulillah sudah dikondok, belum selesai karena hari ini berapa hari hujan terus. Nah, ini baru kita dapat separuh perjalanan dari jembatan tol menuju ke TPU makam ini. Hampir selesai, Pak. Mewakili warga, Pak, untuk semuanya jalanan tersebut, harapannya seperti apa, Pak? Harapannya semua semoga itu pemerintah Kota Tangerang Selatan, semoga harapannya jalan alus untuk menuju makam ini biar enak, masyarakat nyaman. Itu aja, Pak. Siap. Terima kasih, Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, ya, dengan Bapak siapa? Mohon maaf, Bapak. Bapak Muhammad Nasar. Nasar. Usia berapa, Pak? 51 tahun. Warga mana, Bapak? Dayapesona. Sekitar ya, masih sekitar, Pak ya. Pak, hari ini kita di TPU Jombang Ciputat Tangerang Selatan. Bapak mohon izin berziarah, Bapak ya. Siapa, Pak, yang meninggal, Pak? Bapak. Sekira berapa tahun yang lalu, Bapak? Ya. Sekitar berapa tahun yang lalu? 4 tahun ya. Beliau meninggal sakit atau bagaimana, Pak, waktu itu, Pak? Kanker usus. Kanker usus. Pak, untuk menuju sarana prasarana atau fasilitas ke TPU Jombang ini tadi mungkin Bapak, dari Bapak seperti apa penyampaiannya, Pak? Jalanan atau ya, apa? Jalanan biasanya bagus, cuma ini agak becek sedikit. Tapi mungkin karena hujan ya. Pakai motor, Bapak ya? Iya. Licin ya, Pak? Licinnya cuma sedikit aja. Lalu, Pak, harapannya kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan seperti apa dengan melihat jalanan seperti itu, Bapak? Ya, kalau ada kerusakan sedikit ya mohon diperbaiki aja. Biar lebih nyaman begitu, Pak. Biar lebih nyaman. Siap. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, sama-sama. Assalamualaikum.